Assalamualaikum. Hai semua, masih di catatan istimewa guys. Selama Perang Dunia II, terjadi berbagai operasi pembantaian yang dilakukan oleh berbagai pihak. Namun penting untuk dicatat bahwa kebanyakan operasi ini merupakan tindakan kejahatan perang dan melanggar hukum internasional. Berikut beberapa kasus operasi pembantaian selama Perang Dunia II versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Kita mulai dari Holocaust. Holocaust merupakan operasi yang dilakukan oleh rezim Nazi Jerman selama Perang Dunia II di bawah pimpinan Adolf Hitler. Ini merupakan upaya sistematis untuk memusnahkan orang Yahudi serta kelompok minoritas lainnya seperti Romani, orang cacat, dan lawan politik Nazi. Selama periode 1941 sampai 1945, Nazi melancarkan kampanye yang melibatkan pembunuhan massal, penganiayaan, pemindahan paksa, dan kerja paksa terhadap populasi yang ditargetkan. Metode pembunuhan yang paling umum digunakan adalah melalui pemusnahan di kamp konsentrasi dan kamp eksterminasi seperti Sobibor, Treblinka, dan lainnya. Orang-orang Yahudi menjadi sasaran utama dalam Holocaust, dengan diperkirakan lebih dari 6 juta orang Yahudi tewas akibat pembantaian ini. Namun, juga penting untuk diingat bahwa jutaan orang lain dari kelompok minoritas yang disebutkan sebelumnya juga menjadi korban pembunuhan dalam Holocaust. Holocaust merupakan salah satu tragedi terbesar dalam sejarah manusia dan berdampak jangka panjang dalam kesadaran dunia tentang kejahatan manusia terhadap manusia. Sejak itu, upaya yang besar telah dilakukan untuk mengenang dan menghormati para korban serta memastikan agar kejahatan semacam itu tidak pernah terulang kembali. Lanjut pembantaian di Babi Yar. Pembantaian di Babi Yar merupakan salah satu kejadian paling mengerikan dalam Holocaust selama Perang Dunia II. Pembantaian ini terjadi di kawasan Babi Yar yang terletak di dekat Kiev, Ukraina, pada September 1941. Pasukan Jerman yang menduduki wilayah tersebut di bawah komando Einsatzgruppen, kelompok khusus yang bertugas menganiaya dan membunuh orang-orang yang dianggap sebagai musuh Jerman, melakukan eksekusi massal terhadap ribuan orang Yahudi. Pada waktu itu, Nazi Jerman melancarkan kampanye pembunuhan massal terhadap Yahudi di wilayah pendudukan mereka di timur, termasuk Ukraina. Babi Yar menjadi salah satu tempat eksekusi terbesar dan terkenal dalam kampanye ini. Pada tanggal 29 sampai 30 September 1941, lebih dari 33.000 orang Yahudi termasuk wanita, anak-anak, dan orang tua dipaksa untuk pergi ke Babi Yar dan dieksekusi dengan tembakan di tepi parit besar yang telah digali sebelumnya. Setelah pembantaian itu, Babi Yar masih digunakan sebagai tempat eksekusi massal untuk kelompok-kelompok lain, termasuk komunis, Romani, dan tahanan perang Soviet. Total korban tewas di Babi Yar selama masa pendudukan Jerman diperkirakan mencapai lebih dari 100.000 orang. Pembantaian di Babi Yar menjadi simbol kekejaman Nazi dan peristiwa tersebut menjadi salah satu contoh terburuk dari penindasan dan genosida Yahudi selama Holocaust. Setelah Perang Dunia II, situs Babi Yar menjadi tanda peringatan dan monumen bagi para korban. Kita sampai di Nanjing. Peristiwa pembantaian di Nanjing juga dikenal sebagai pembantaian Nanking yang terjadi setelah pasukan Jepang merebut kota Nanjing, China pada Desember 1937 selama Perang Tiongkok-Jepang kedua. Selama periode tersebut,
pasukan Jepang melakukan serangkaian kekejaman yang melibatkan pembunuhan massal, pemerkosaan, penjarahan, dan penyiksaan terhadap penduduk sipil dan tentara Tiongkok. Estimasi jumlah korban pembantaian bervariasi tergantung pada sumbernya. Beberapa sumber menyebutkan bahwa sekitar 200.000 hingga 300.000 orang tewas dalam peristiwa ini, meskipun ada perbedaan pendapat di antara sejarawan mengenai angka pastinya. Selain itu, banyak korban juga mengalami kekerasan seksual, dan kota Nanjing sendiri mengalami kerusakan yang luas akibat penjarahan dan pembakaran oleh pasukan Jepang. Pembantaian di Nanjing merupakan salah satu contoh kekejaman perang yang paling terkenal dan kontroversial dalam sejarah modern. Kekejaman tersebut menjadi sorotan internasional pada saat itu dan memicu kemarahan dan keprihatinan di banyak negara. Pembantaian di Nanjing juga menjadi sumber ketegangan antara Jepang dan Tiongkok, serta mempengaruhi hubungan kedua negara selama beberapa dekade setelah perang. Peristiwa ini juga menjadi subjek debat dan kontroversi sejarah, dengan beberapa kelompok di Jepang yang masih menolak atau mempertanyakan keberadaan pembantaian tersebut. Namun, mayoritas sejarawan dan komunitas internasional mengakui bahwa pembantaian di Nanjing terjadi dan merupakan tragedi besar dalam sejarah perang. Kembali lagi ke negeri Jerman, pembantaian di Lidisi. Peristiwa pembantaian di Lidisi merupakan pembalasan yang dilakukan oleh pasukan Jerman terhadap desa Lidisi di Republik Ceko sebagai tanggapan atas pembunuhan seorang pejabat Jerman oleh Gerakan Perlawanan Ceko. Pada tanggal 10 Juni 1942, pasukan Jerman mengeksekusi semua pria dewasa yang berusia di atas 16 tahun di Lidisi. Sekitar 173 pria dewasa dieksekusi langsung oleh pasukan Jerman. Sementara beberapa pria lainnya yang berada di luar desa juga ditangkap dan dieksekusi. Selain itu, rumah-rumah di desa tersebut dibakar dan dihancurkan. Setelah pembantaian tersebut, wanita dan anak-anak yang ada di Lidisi dibuang atau ditahan di kamp konsentrasi. Lebih dari 300 wanita dan anak-anak dipisahkan, dengan sebagian di antaranya diinterogasi dan dianiaya. Anak-anak yang dianggap memiliki ras yang sesuai dengan ideologi Jerman dikirim untuk diadopsi oleh keluarga Jerman. Sementara itu, wanita dan anak-anak yang tidak memenuhi kriteria rasial Nazi dikirim ke kamp konsentrasi. Pembantaian di Lidisi menjadi salah satu peristiwa paling tragis selama Perang Dunia II dan menunjukkan kekejaman serta brutalitas rezim Nazi Jerman. Setelah perang, upaya dilakukan untuk membangun kembali desa Lidisi dan mengenang korban pembantaian tersebut. Lidisi tetap menjadi simbol perlawanan dan peringatan tentang kejahatan perang yang dilakukan selama masa pendudukan Jerman di Cekoslowakia. Yang terakhir, ada pembantaian di Katin. Pembantaian di Katin adalah tragedi yang terjadi pada tahun 1940 selama Perang Dunia II. Pada bulan April dan Mei 1940, NKVD yang merupakan polisi rahasia Soviet pada waktu itu melaksanakan pembantaian massal terhadap sekitar 22.000 tawanan perang Polandia. Mayoritas korban adalah anggota tentara Polandia, termasuk perwira, tentara biasa, polisi, dan juga warga sipil yang ditahan oleh Soviet setelah invasi mereka ke Polandia pada September 1939. Pada awalnya, para tawanan ditahan di berbagai penjara dan kamp di wilayah Soviet. Namun pada tahun 1940, mereka dipindahkan dan dieksekusi dengan cara tembakan di tempat-tempat seperti hutan Katin. Setelah pembantaian tersebut, Uni Soviet berusaha untuk menyembunyikan kejahatan ini dan menyalahkan Nazi Jerman sebagai pelakunya. Pada tahun 1943, ketika pasukan Jerman mendekati hutan Katin, mereka menemukan kuburan massal dan mengumumkan penemuan tersebut. Namun pemerintah Soviet tetap menyangkal keterlibatannya dalam pembantaian ini dan mengklaim bahwa Nazi Jermanlah yang bertanggung jawab.
Baru setelah Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, pemerintah Rusia secara resmi mengakui keterlibatannya dalam pembantaian di Katyn. Pada tahun 1992, Presiden Rusia Boris Yeltsin mempublikasikan dokumen-dokumen yang membuktikan peran NKVD dalam pembantaian tersebut. Pengakuan resmi dan permintaan maaf dari Rusia diberikan pada tahun 2010 oleh Presiden Dmitry Medvedev. Pembantaian di Katyn menjadi salah satu momen paling tragis dalam sejarah Polandia dan menyebabkan ketegangan antara Polandia dan Uni Soviet selama beberapa dekade. Pembantaian ini juga menjadi simbol dari kekejaman rezim Soviet dan upaya mereka untuk menyembunyikan kejahatan tersebut. Demikian seputar kasus operasi pembantaian selama Perang Dunia II versi catatan istimewa. Namun perlu kita tambahi bahwa operasi pembantaian semacam ini menunjukkan tingkat kekejaman dan pelanggaran hak asasi manusia yang tak terbayangkan. Mereka mencerminkan sisi gelap dari Perang Dunia II dan menjadi pengingat betapa pentingnya menjaga perdamaian, menghormati hak asasi manusia, dan mencegah kejahatan perang di masa depan. Bagi kamu yang punya tambahan seputar pembantaian Perang Dunia II, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.